Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين الحمد لله yang pertama sekali saya nak mengucap takziah kepada saudara da'i yang duduk di Sukirin, Ustaz Ashraf. Kematian anak dia umur 2 tahun 9 bulan pada hari ini. Dengan takdirnya Allah SWT, anak yang tercinta tadi meninggal dunia pada hari ini. Dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada dua ibu bapa dia dan keluarga dia, dan juga sebab dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kematian anak yang tak ada dosa, kita kata amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam ini saya nak kecek tentang kesan buruk daripada kita melakukan dosa. Dosa ni satu perkara yang kita tak nampak, tapi kesan jahat, kesan buruk dia tadi ada dalam hidup kita. Khususnya belum daripada kita nak laku satu-satu perkara, nak buat satu-satu perkara ni, Allah Ta'ala suruh kita beringat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Dan adalah kamu takut, kamu beringat satu hari, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, kita kena klik jumpa Tuhan. Hari mana? Allah Alam mengikut umur kita. Jadi dalam hidup kita ni benar yang kita kena mikir benar-benar, satu hari ini pasti kita kena pelik jumpa Tuhan. Dan kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Tuhan kata summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kullu nafs summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah Ta'ala akan balas setiap orang, setiap nafas Allah Ta'ala akan balas apa yang dia buat. Wa la hum yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalim pun. Manusia di atas dunia ni apa yang kita buat Allah Ta'ala balas. Dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak sikit rabuk pun nak zalim kita. Wa ma ana bidhallamin lil'abid. Tuhan kata tidaklah Tuhan tak dizalim kepada hamba-hamba dia. Tak ada. Nah, jadi pasal itulah muslimin yang dirahmati oleh Allah, maksiat pada hari ini ni kita mudah-mudah dengan dia. Dan maksiat tadi adalah benda yang kita dapat nampak dengan mata telinga kita. Dan setengah-setengah orang yang tadi maksiat tadi adalah jelah-jelah, zahir, perakat, iklan. Maksiat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah Taala tak buka. Allah Taala tak sewi kita nampak kata kita ada dosa. Kerana apa? Kerana dia tunggu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu satu hadis Nabi, Nabi kata kullu ummati mu'afan,
Setiap umat Nabi ni Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Lepas pada tu, illal mujahirun, mereka orang yang zahir, orang yang buat maksiat dengan jelas, orang yang buat maksiat zahir-zahir, orang ni payah sikit Allah Ta'ala nak ampun dosa. Pasal tu, melalui Facebook, melalui TikTok, orang boleh klik serata dunia. Kita buat maksiat saat ni ni, juta-juta orang duduk klik. Sesudah kita iklan maksiat kita kepada manusia, maksiat betul ni ni susah sikit, susah nak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh tu, hari ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui maksiat ni bukan sekadar kata kita akan masuk neraka di hari kiamat saja, tak, bukan. Melalui maksiat hari ni ni masyarakat dunia musnah. Hari ni berlaku di Pakistan, 2/3 boh, rumah tinggi-tinggi runtuh, kerana yang ada di dalam negeri ini hancur. Ada yang mati, ada yang sakit, kena guna rahman banyak untuk nak pulih semula tadi. Ini satu ya, satu yang kita duduk kelih sekarang ini. Dan belum pada ni COVID, nama banyak mana terkacup dengan ekonomi dunia ni. Tak boleh mulih pergi mana kita ni. Waris mati Malaysia aku tak boleh pergi. Anak duduk Malaysia, anak zerah tak boleh. Nak pergi mari susah. Ini kesan daripada dosa yang Allah Ta'ala sebut sendiri. Allah Ta'ala sebut kata, zaharal fasadu fil barri wal bahar, timbunya kemusnahan di atas darat dan di dalam laut, bima kasabat aidin nas. Setengah ulama tafsir kata dengan sebab dosa manusia. Kita nampak kocok bombing, kita nampak banjir, kita nampak boh, kita nampak payu ribut. Saya kata bima kasabat aidin nas, dengan sebab dosa manusia hak punca ni. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, nak bagi manusia tu rasa hak dia mau buat ni tak betul deh. Terkadang manusia ni kalau Allah Ta'ala tak turun bala, dia tak berasa, kata dia silap. Okey, kalau tak sakit tak demi tu jauh dengan Tuhan. Oh, bila sakit demi ni, Allah Allah tengok Tuhan lah, dia tengok nak mati lah. Pasal tu muslim yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala sengaja la'allahum yarji'un, Allah Ta'ala nak panggil kelik kita. So kelik semula hak duduk zalim, hak duduk jahat, hak duduk tak molek, bawa kena bala tu, undur kelik sejakah, undur kelik, kata eh tak betul apa-apa kita ni. Ha, ni Allah Ta'ala sengaja nak bui manusia khabar. Muslim yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada sebut, Ya ma'syaral muhajirin, hei orang muhajirin semua, khamsu qisalin a'udhu billah an tudrikuhunna, lima perkara saya minta kepada Allah tak sewi buat awak kena benda ni. Salah satu daripada lima perkara ni apa Nabi kata? Nabi kata, wa ma zaharatil fahishatu fi qaumin, tidak timbunya maksiat di dalam satu-satu kaum, satu-satu bandar, satu-satu negeri, thumma a'lanu biha, lepas tu mereka perangkap. Hari ni benda maksiat dah jadi kena dengan undek-undek. Nak nikah jatah sama jatah pun tak apa, tino sama tino pun tak apa. A'lanu perakah, bukan sekadar perakah pula, daerah bayi anuya pula. Nabi kata kalau sampai situ, illa betulu bittawa'ina wal auja', mereka Allah Ta'ala akan cuba, akan cotsok mereka dengan penyakit ta'un dan lain-lain lagi. Allati lam takun fi aslafihim alladhina madu, yang tak pernah berlaku belum pada dulu. 20 tahun lepas penyakit AIDS, lepas penyakit AIDS tu bik kaiwat, kaiwat nuk, setengah-setengah negeri dia panggil kaiwat mu. Tubik lepas pada tu Ebola penyakit. Lepas Ebola tubik pula penyakit virus corona.
Mari hari ni pula pidak link pula tubik. Kena gapo? Punca gapo? Punca manusia tak di'iklan maksiat atas muka bumi. Nak judi online, duduk dalam tangi. Nak buat maksiat melalui telefon. Apabila benda berlaku lagu ni, kata Nabi, tunggulah penyakit yang Allah Ta'ala buat turun kepada kita yang tak kena nama. Penyakit tu tak kena iman tu. Nama baru, supaya anak baru dah. Tubik penyakit baru, nama lain pula dah. Virus corona saja tu banyak. Corona versi delta. Dan macam-macam pula dah. Walaikumsalam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pasal tu lah. Dengan sebab maksiat ni, muslimin yang dirahmati oleh Allah, merosakkan bumi yang kita duduk ni. Itu terhadap masyarakat. Terhadap peribadi pula. Dengan sebab maksiat tadi, seorang tak diakai hina. Seorang tak diakai hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut kata, "Wa ja'ala dhulla was-sighara 'ala man khalafa amri." Allah Taala nak bui hina, nak bui halu orang-orang yang menyalahi perintah Allah. Siapa berani lawan Allah Taala hari ini, nanti kelih hidup dia. Hina hidup dia. Saya pernah cerita, saya pergi di Turki. Kita kenal kata Mustafa Atatürk ni orang yang menjatuhkan khilafah Islamiah. Dan orang yang buang bahasa Arab di dalam negeri Turki. Saya ingat bang pada masa tu pun nak bang tak boleh. Dan ni Alhamdulillah bebas dah. Saya pergi di pipi tapan dia tadi. Pipi tapan hok Mustafa Atatürk ni, dia mau katuk tak suruh masuk. Tak ada boleh masuk. Tepat alat-alat perdana Nabi, sejarah Nabi, tak ada orang ramah. Tapi tepat bilik hok Mustafa Atatürk ni tak ada orang masuk. Hina dia lepas pada dia mati. Subhanallah. Ni orang yang lawan Allah Taala ni, Allah Taala hina dunia dan akhirat. Kita kena Firaun jelah. Firaun di atas muka bumi ni tak ada orang kenal dia. Nama pun kita tak letak Firaun. Anak-anak kita tak letak nama Firaun. Hina Firaun. Kalau siapa pergi di Mesir ni boleh kelih patung Firaun pakai duk kelih. Mumia gitu lah. Nah, orang kering kota suka ngekek kering. Nah, hina. Nah. Ini Nabi ada sebut sendiri. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lebih-lebih lagi di hari akhirat. Hina di hari akhirat. Tuhan sebut kata, وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Hari ini mubulik-lih orang yang zalim ketika mereka tu nampak azab. يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ. Bulik-lih semula kau di atas dunia ni. Bulik-lih azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, minta nak klik semula. Nah, tak sedoh. Minta klik ya Allah, ya Allah, minta klik atas dunia semula nak buat kebaikan, waliyazbillah, nak klik dah lah. Kita ni apabila kita klik dah di akhirat, supaya dengan kita beranak di atas dunia ni. Kita beranak daripada alam rahim kepada alam dunia ni. Kita kata serabut weh dunia, nak klik dalam alam perut semula sini. Tak ada kena kerja buat makan boleh, tak ada kena pergi mana nak jalan dan bawa pergi. Tapi nak klik tak boleh lah. Nak klik masuk alam perut, mak kita pun tak terima dah. Kita sama besar dengan dia. Mustahil. Kita nak klik dalam perut mak kita pula tu mustahil. Apatah lagi kalau kita sapa di hari akhirat, nak klik semula tadi pun tak boleh juga. Ini satu. Yang kedua pula, maksiat ni salah satu daripada sebab payah cari makan. Susah rezeki. Karena Nabi SAW ada sebut, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba, Allah Ta'ala tak beri rezeki kepada dia dengan sebab maksiat yang dia buat. Melalui maksiat tadi, lubang rezeki tutup. Tak ada, ya, tak ada, tak masuk rezeki bagi dia. Nah, tak masuk. Lubang tutup, kerja buat supaya ramai kan? Tapi payah rezeki.
Kerana apa? Kerana sumat dengan maksiat tadi. Lubang rezeki tadi supaya awak darah kita. Kalau sumat dengan lemak, darah tak jalan, mula nak jadi masalah. Begitu juga rezeki kita. Apabila lubang rezeki tadi sumat dengan maksiat, rezeki payah cari makan. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya, dengan sebab kita taat dan dengan sebab kita istighfar, akan dapat berkat. Ada seorang saudara kita, pom minyak dia kena bom. Dan membom di pom minyak dia. Di antara bom dengan pagar, lepas pagar tadi, pahit bubuh minyak. Tapi tak nyala, subhanallah. Rumah dia duduk belakang, petuh cermin. Di antara pagar saya tulis, pagar tumbuh. Tapi tak pergi makan lubang minyak dia tadi. Dia kata, Allah Ta'ala jaga ustaz. Kerana kita duduk buat baik, kita duduk sedekah, kita duduk khairat. Allah Ta'ala jaga ustaz. Dan hok bom baru ni pun tak netuk. Disewin hok dia. Hok golok acum. Nah, hok jingung apa supa tu juga. Tapi pom minyak dia ni. Apa? Sewin hok dia tadi, tak nepuh. Barakah. Barakah rezeki yang dia duduk bericat, rezeki yang dia duduk buat baik, Allah Ta'ala jaga. Ini kita boleh kira sendiri. Muslimin yang rahmatul Allah. Dan kata Ibn Abbas, inna lissayyi'ati sawadan fil wajhi. Dengan sebab maksiat ni, dengan sebab dosa, muka kita hitam. Di antara muka hitam dengan sebab kulit kita suku. Kadang-kadang dia kulit hitam, tapi ada nur, ada cahaya. Jadi Nabilah, hitam kulit, tapi cahaya dia ada. Terkadang orang itu muka putih, tapi tak ada cahaya. Melalui maksiat ni, muka seorang yang tak digelap. Allahu Akbar. Ini kata Ibn Abbas. Wa zulmatan fil qabri. Dan gelap di dalam kubur. Dalam kubur muslimin yang dirahmati oleh Allah, tak ada sign. Di atas dunia ni, rukat gok orang yang kadi kuat-kuat ni, dia boh gok sore. Nah, gok infiradi bahasa Arab. Gok duk sore tadi ada di antara dua dinding, tak ada gapo duk dalam. Tubik lari kelih matahari seminggu dua jam gitu moy. Orang hok duk SMB ni tubik gila dan kena pubak nyakit semula. Nah, kenapa tak ada sign? Nak kecek, nak rabai, nak goyak, tak ada duk sore. Nah. Ada celah. Setengah-setengah gok tadi gelap. Tak nampak matahari. Tak dunia. Hak ni ni ada. Orang kadi kuat-kuat dia boh dalam gok gelap lemak. Tak tahu malam, tak tahu siang, tak tahu jam pukul berapa nak semayan. Tubik mari jadi masalah juga. Dunia. Hari akhirat lebih lagi. Hari akhirat ni bagi orang buat dosa, kubur dia gelap. Tak ada cahaya. Tak dunia kalau pergi mampu dalam masjid ni, kita rasa gelundah, tapi kita boleh pegang sain-sain. Dalam kubur ni, kubur kita gelap, kita nak sain dengan siapa? Tak ada gu. Tak ada gu nak sain. Ha ni. Dan juga dia kata, wawahnan fil badan. Orang buat maksiat ni, tubuh badan dia lemuh. Saya klik Syekh Yusuf Qardawi, ulama umur 90 lebih ni, tubik pula kitab baru nama Fiqhus Salah, 300 muka lebih. Tu yang umur 90 lebih dah, otak ni duk molek lagi. Subhanallah. Nah, dan dia karya kitab daripada mula hingga sampai sekarang ni hampir 200 buah kitab. Tu yang nak kecek. Nak kecek tak boleh. Tak jelas dah kecek dengan sebab tua. Nah. Lepas dah tu, tapi nulis ni, ingatan ni kuat. Boleh dia buat kitab lagi. Subhanallah. Syekh Yusuf, Syekh Sya'rawi. Umur 90 juga. Ibu nyawa duduk mulut tu, dia mau mari tanya ayat Quran tadi, ketika dia sakit. Anak dia cerita. Tak khabar.
tak khabar supaya orang tak sakit lah, orang tak khabar. Lepas pada tu, kalau nak tahu kata ayah dia, nak suruh ayah dia khabar, dia baca Quran. Kalau silap, dia tegur. Lepas tak khabar pun Allah. Anak baca Quran, lepas tu silap baca. Tak kena baris, tak kena berapa. Orang duduk jelur, tak khabar tadi, dia tegur. Dia pesan diri, dia kata kalau siapa, dia nak tidur. Kalau nak widya khabar, baca Quran lah. Salah dia tegur, tak apa. Allah. Nah, ini ulama ni, subhanallah. Wa naqsan fir rizqi, dan kurang rezeki dengan sebab maksiat. Wa bughdan fi qulubi khalqi, dan orang tak kenal ramai dengan sebab maksiat ni. Orang tu tak kenal, orang ni tak kenal, orang tu tak sayang, orang ni tak sayang dengan sebab maksiat. Padahal dia dua ni tak ada kenal mengena, kenal tak kenal kali, tapi tak kenal kepada orang ni, orang tak kenal dia. Allahu akbar. Nah, subhanallah. Ha, ni maksiat ni. Bala daripada maksiat. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang buat maksiat di atas muka dunia ni, selain daripada susah rezeki, selain daripada susah hidup, di hari akhirat pun susah. Atas dunia hidup susah, di hari akhirat pun tak susah juga. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa deraka kepada Allah di atas dunia ni, terlupa kepada Allah di atas dunia ni, tak ada nak sembahyang ben, tak ada nak puasa, tak ada nak baca Quran, tak ada nak zikir, Tuhan kata lagu mana? Fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hidup susah. Kita kelihatan orang tua dulu duduk dekat gerai tak ada lembek pun tidur jero. Kadang-kadang papai dia buat dengan buluh. Papai dia buat dengan batai pinih. Nah, jero molek orang tua dulu atas gerai. Nah. Senih. Kita ni segala kemudahan ada berlaku kadang-kadang tak jero tidur. Subhanallah. Nah. Atu dekat dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Susah di hari akhirat pula, mata buta, tak nampak mata. Atas dunia ni, gis situ, gis sini boleh, nak pergi mana-mana pun senih. Naik kereta, naik motor, nak jahit benih, nak jahit baju, senih, tak ada masalah, gapo atas dunia ni. Nah, tapi buat siapa di hari akhirat ni, tak nampak mata. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, apa kau Allah Taala hipung kami dengan keadaan tak nampak mata ni. Nah. Wa qad kuntu basira. Atas dunia kami nampak molek ya Allah. Jelas dah atas dunia ni. Boleh gi situ, boleh gi sini, bapa hari akhirat kelak ni tak nampak apa ni. Tu ayat aku nak. Qala kadzalika atatka ayatuna. Tu kata ayat-ayat Allah Taala wak mari kepada awak. Fanasitaha, lupa. Wak tak heran, wak tak reti, wak tak apa. Masjid orang duk ban kanan kiri sekeliling rumah dia, tak siapa masjid dia. Halaqah Quran penuh, tak mari mengajar, wak kata tak apa. Ha ni, qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaumatu sa. Kalau di atas dunia demo terlupa Tuhan, hari akhirat Allah Taala terlupa demo. Ah, pasal tu kita ni kena banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui berzikir, melalui sembahyang, melalui baca Quran, melalui buat ibadat. Tak semua itu hanya terlupa kita hari akhirat. Hari ni kita jangan duk sedap terlupa Tuhan. Karena satu hari nanti Tuhan terlupa kita. Tuhan tak kelih, tak buat kira dengan kita. Wal'iyadzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dosa di atas dunia ni dengan sebab dosa setengah-setengah tadi, Allah Ta'ala balas di atas dunia belum sampai hari akhirat. Khususnya dosa diaku dua ibu bapa. Allahu Akbar. Dosa diaku dua ibu bapa ni Tuhan tak tangguh sampai hari akhirat. Tuhan balas atas dunia dah.
Pasal tu kalau siapa ada dua ibu bapa, peluang besar untuk awak baik. Untuk nak buat kepala modal nak pergi kepada syurga Allah. Cara kalah. Kalau tak boleh mandi-mandi kalah. Kalau orang tua kita pikang, kekong kalah dia. Kalau orang tua kita susah, tolong kalah dia. Kalau orang tua kita sakit, wagi rumah sakit dia. Anak kecil nak pergi syurga. Anak kecil nak pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau kita neraka kepada Allah. Nabi kata, "Ma min dhanbin," tidak ada dosa, "ajdaru an yu'ajjilullah li sahibihi al-'uqubah fid dunya," Allah Ta'ala nak balas di atas dunia, "ma'a ma yudakhkhiru lahum fil akhirah," tambah pula balasan di hari akhirat pula, "minal baghyi wal qati'ati," al-baghyi zalim, zalim orang yang tak leh, zalim orang yang tak leh. Kita nak debel setara mana, kita kena ingat Tuhan lebih debel lagi. Kita nak hebat setara mana, Tuhan lebih hebat lagi. Orang zalim ni, Allah Ta'ala balas di atas dunia belum sampai akhirat. Kalau kita kelih dalam syarah banyak, orang-orang zalim, Allah Ta'ala balas di atas dunia belum sampai di hari akhirat. Wa qati'atur rahim, dan baloh di antara adik-beradik. Allahu Akbar. Baloh di antara adik-beradik dengan sakola, dengan bahagia duit pitih lah. Lepas pada orang tua matinya, baloh sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Ha ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Satu hadis lain Nabi kata, wa uququl walidain, dan deraka dua ibu bapa. Ha. Nah. Belum pada kita sampai di hari akhirat, kena dah belai-belai atas dunia ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga melalui dosa ni, terkadang Allah Ta'ala cuba kita dengan sakit dan demam. Susah dalam hidup bagi orang mukmin. La yazalul bala'u bil mukmin wal mukminah. Bala tadi kena orang mukmin dan orang mukminah melalui fi jasadihi, sakit demam. Wa ahlihi, keluarga dia. Wa malihi, duit pitih dia, harta benda dia. Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sehingga dia jumpa dengan Allah Ta'ala tak ada dosa sikit apa dia. Atas dunia ni kalau Allah Ta'ala cuba kita dengan kematian keluarga, dengan sakit demi, dengan berlaku kemalangan ni, kita ingat kata Allah Ta'ala nak basuh kita. Dengan sebab Allah Ta'ala bui bala tadi sehingga kita cuci masuk syurga sini-sini. Ha, ni kelebihan yang Allah Ta'ala bui kepada orang mukmin. Ha. Dan dengan sebab dosa ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala tak bui ilmu kepada orang dosa. Mengaji-pengaji saja tak boleh. Ha ni, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni hebat dia, Allah Ta'ala bui ingatan kuat. Ketika dia baca kitab ni, kena tutup sebelah. Masuk. Kalau tak tutup, hok sebelah ni masuk, sebelah ni masuk, cacuk. Ha, Tuhan bui kepada dia. Dan kalau kita kelih orang lain ni pun ada. Syekh-syekh negeri Arab tadi ingat hadis, ingat gapo, tanya kata dia ngapa dak, dak dia baca dia ingat lalu dak. Ha, ada ulama lah ni, ulama sekarang ni pun ada. Buat lagi hadis mana ni ingat abis. Orang tanya dia ngapa dak, dak dia baca dia ingat lalu. Nah. Jadi Imam Syafi'i ini ketika dia berasa berubah dia ngapa ni. Dia ditanya untuk guru dia. Syakautu ila al-waqi'i an su'i hifzi. Saya buat mengaduhal kepada Tok Guru kerana kenapa tak ingat. Fa'arushadani ila tarqil ma'asi. Syekh dia nama Waqi' ni, Waqi' ubat mula-mula kenapa tak ingat, baca tak ingat, dosa. Tok Guru kata dia, fa'arushadani ila tarqil ma'asi. Dia tinggal maksiat. Imam Syafi'i ni bukan kata buat maksiat. Dia lalu jalan cerita apa orang perempuan, aurat kaki lebih kurang gitu. Tak ada sengaja, tak ingat dah. Faqala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu ni adalah cahaya, dan cahaya Allah Ta'ala tak bui kepada orang buat maksiat. Ha ni, anda berat melalui maksiat ilmu tak masuk.
Tak, tak nak mengaji pun tak jadi. Tak masuk ilmu. Ubat mula-mula nak boleh ilmu, jauh daripada maksiat. Nah, jauh daripada maksiat. Yang kedua pula, muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi jauh kita di antara kita dengan Allah. Melalui maksiat ni kita jadi kaku. Nak semaya sunat berasa tak sedap. Nak semaya tahajud berasa berat. Nak berzikir berasa berat. Nak baca Quran berasa susah. Apabila semaya tak ada khusyuk, yalah dah, ada penyakit. Penyakit dosa. Nah, orang yang apabila dia tak ada dosa, dia sedap buat benda ni. Supaya kita makan dah. Kalau kita bangkai minat mati lagu mana, orang yang tak ada dosa, dia buat ibadat, dia berasa lazat. Berasa sedap. Nak sampai martabat tu, kena tak ada dosa, nah, kena cuci daripada dosa. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, dengan sebab dosa ni, susah. Kanan pun susah, kiri pun susah, tak jadi lun di dalam hidup dia. Setuk laku. Ha ni salah satu daripada dosa ni. Jadi susah. Susah nak buat gotu, susah nak buat goni, susah nak buat gotu, payah. Jadi payah laku dengan sebab manusia. Allahu Akbar. Nah, dan dengan sebab dosa ni, nah, kata ulama, tidak ada berkat di dalam hidup dia. Umur pendek tak ada berkat. Ha, melalui dosa tadi. Karena kebaikan kita ni sesuatu Allah Ta'ala tambah umur kita. Kita boleh pahala banyak ni, umur kita dah. Pasal tu malam Lailatul Qadar boleh banyak kita. Puasa hari Arafah boleh banyak kita. Tambah umur. Tapi melalui maksiat ni, umur kita sikit. Ha. Kata ulama, fal fujuru yuqsirul umur. Kejahatan ni umur pendek. Umur pendek di segi tak ada berkat sah. Yang kedua, pendek sungguh. Boleh. Orang-orang main no tak boleh. Tak lama dia. Nah, tak lama orang-orang main no tak boleh. Allah tak ambil dia. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, hasil daripada maksiat, tubik maksiat lain. Oh, ni berat ni. Kata ulama, inna min uqubati sayyiati sayyi'ata. Balasan daripada kita buat jahat, timbul jahat lain pula. Buat jahat so, naik dua. Buat jahat dua, naik tiga. Buat tiga, naik empat. Hemo tak ada nak bila hemo siap. Dibalasan Allah Ta'ala orang buat maksiat ni. Wa inna min sawabil hasanati alhasanata ba'daha. Pahala ni benda molek ni kita buat, dia tubik pahala orang lain pula. Apabila kita buat comel, nak buat comel orang lain pula. Kita buat baca Quran, nak zikir. Lepas zikir, nak bericak. Lepas bericak, nak buat gotu. Lepas nak buat gotu, nak buat gotu pula. Kata ulama, maksiat, beranak tubik maksiat, benda hasanah pahala, beranak tubik pahala. Kata benda-benda kita. Ha, ni pahala ni. Maksiat dia tak tubik, dia mari serikir lah. Wasa, tubik orang lain. Supaya wasa lebih. Wakdua, tubik orang lain. Walayyazubillah. Tak suk-suk cerita. La ilaha illallah. Dan juga, muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui maksiat ni, iman kita tak kuat. Mula serabut, mikir tak boleh selalu. Serabut sikit lah. Nak gantung cekak, nak bunuh diri, nak makan ubat. Khususnya pada masa sekarang. Dunia sekarang, banyak nak orang bunuh diri, life soap. La ilaha illallah. Berlaku 2-3 minggu lepas di Mesir. Dia life soap. Supaya kita life soap gini. Tapi bukan ngajar ada lah life soap. Makan racun. Dia balah dia di antara pok sedara dia. Pok sedara dia tak wisaka pada dia. Bo tak wisaka tadi, pok sedara tuduh pula kata dia ni hidup kacau bini pok sedara dia. Hidup sebar di dalam masyarakat. Dia pun tak kuat. Harta dia mau ambil, dia mau sembah benda tak balik. Hari ni kita nak pakai racun dua butir. Lepas tu kita jumpa depan Tuhan. Life suit mati. Rebuh. Amin. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi, terkadang dengan sebab maksiat tadi, iman kita lemah.
Kena musibah dah tak ada nak sombah. Mula nak mikir tak molek, mula nak terjung, mula nak gantung tekok, mula nak bunuh diri. Sekarang ini, bunuh diri ni bukan sekadar orang bukan Islam saja. Dok mula mula miti masuk di tempat teh kita tiga wilayah. Terkadang melalui orang semayang sendiri. Orang yang duduk di masjid pun ada juga mikir bunuh diri wala billah. Tapi tu Allah Taala berlindung dah daripada benda tu. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui maksiat tadi, nah, melalui maksiat ni kita rasa kata dosa tu kecil. Tak apa eh, tak ada apa eh. Nah, sudah. Orang dulu sebut kata benda dosa ni dia jauh sungguh. Tapi kita dah ni dosa ni kita rasa tak ada setara mana. Tak apa eh. Ha, ni musibah juga ni. Kelih dosa, tak apa. Ha, ni. Hasil daripada dosa ni. Dan juga melalui dosa ni punah otak. Ada. Ramai. Orang-orang yang lekat dadah, orang-orang yang lekat mabuk agak tadi otak punah. Nah, mereng. Nah, jadi gila. Dengan sebab maksiat. Ha, dengan sebab maksiat waliyahzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, melalui maksiat ni apabila banyak-banyak kita jadi orang ghafilin, orang lupa tu hak. Nah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebaliknya Allah Taala teri mata hati dengan sebab dosa yang dia buat. Kata ulama, adzambu ba'da dzambi. Dosa demi dosa, jahat demi jahat. Jadi teri mata hati. Tua pun tak boleh bertaubat pada Allah. Umur banyak pun tak boleh mikir. Umur tua pun tak jadi. Bal kalla bal ran ala qulubihim wal iyad billah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab maksiat ni Nabi laknat. Allahu akbar. Nabi kata, Nabi wala'na sariq, Nabi laknat orang curi, Nabi laknat orang minum arak, Nabi laknat orang jual arak, Nabi laknat orang makan reba. Ha, laknat berlaku ni. Nah. Banyak benda-benda Nabi laknat melalui buat maksiat. Apabila kita kena laknat daripada Nabi, tak ada jalan kita. Nah, nak duduk di mana kita? Dan juga dengan sebab dosa ni kita tak dapat doa para-para malaikat. Nah. Doa yang malaikat wa yastaghfiruna lil ladina amanu. Malaikat duduk istighfar kepada orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa 'ilma faghfir lil ladina tabu. Nah, malaikat duduk menanggung arasy Allah Taala ni duduk istighfar kepada orang-orang yang bertaubat. Nah. Ha. Ha. Tak ada kita kalau apa bila kita buat maksiat tak ada. Tak dapat promotion doa daripada malaikat. Suruh Allah Taala jaga kita daripada neraka. Malaikat ni dia kata wattaba'u sabilak. Orang-orang yang ikut jalan Allah, waqihim adzabal jahim. Ya Allah, jauhlah mereka itu azab Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkanlah mereka di syurga-Mu ya Allah. Malaikat ni allati wa'adtahum, ya Allah Taala janjikan kepada mereka. Ha, ni malaikat duduk-duduk. Allahu akbar. Dan juga melalui maksiat ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, habis rasa malu. Maksiat ni apabila kita berani buat, tak rasa malu siapa dah. Tak rasa malu. Tak ada pun. Berasa kata tak apa. Nabi kata al-haya khairun khairu kullu. Berasa malu dalam jiwa kita ni adalah benda baik. Hari ni berasa malu kau sari kau habis, kau sari kau habis. Dulu belaruk anak-anak tadikai lo ni pah kau yang kapu, hok tua jilebe pun belarok juga. Dalam masyarakat itu dia. Setengah-setengah tepat tu orang tina main bola dengan orang jatuh pada juga.
ayatnya jadi. Tak ada lah selalu pada. Nah, masyarakat kita lalu betul. Nah, wa'alaikumsalam. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui maksiat ni kenanya bala Allah. Wa ma nazala bala'un illa bi dhanbin. Tidak kenanya bala melainkan sebab dosa. Bala yang kena di atas muka dunia ni melalui dosa. Wa la rufi'al bala'u illa bi taubatin. Dan Allah Ta'ala tak akadnya bala di atas muka dunia ni mereka bertaubat kepada Allah. Ha, melalui kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akad dosa kita, Allah Ta'ala akad bala daripada kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih bahaya daripada dosa ni banyak. Nah, kalau kita kelih betul-betul kelih ni, tak berani kita nak buat. Nah, tak berani nak buat dosa. Nah, pasal itulah kita insyaAllah kita usaha sebanyak mungkin jauh daripada dosa pada Allah. Kalau kita buat dosa, kita bertaubat pada Allah. Karena kita tak sunyi daripada dosa. Manusia tadi dia ada silap salah, tak ada lah. Tapi Tuhan kena kepada orang silap dah taubat. Tuhan kena benar kepada orang salah dah, dia mengaku salah. Tuhan kena. Tuhan kena benar. Orang taubat nasuhah. Hari ini muslimin yang dirahmatullah Allah, kita perlu kepada taubat kepada Allah. Perlu pada istighfar kepada Allah. Perlu pada mengaku salah. Tuhan nak situ ya. Tuhan tak sering kita cuci supaya melekat. Tak ada. Kita manusia. Nak juru setara mana pun manusia. Nak serumpai besar setara mana pun kena ada dosa. Nak pakai jubah setara mana pun pasti kena ada salah dan silap. Tak sunyi daripada benda tu. Tapi di dalam masa salah dan silap tadi, Allah Ta'ala nak beri kita bertaubat kepada Allah. Tuhan nak situ. Ngaku salah, ngaku silap, minta maaf kepada Allah. Allah Ta'ala kena orang yang minta maaf kepada dia. Nah, oleh itu muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa malam ini sekadar tu dulu ganti imam. Tuan imam kita ada tak segar, dan tuan imam kita masih hidup demi lagi dan tak segar lagi, lalu dia jemput saya mari ganti dia pada malam ini. Dan insyaAllah Ta'ala pada malam ini kita sekadar tu dulu dan kita sambung semula pula dan waktu isya dah masuk. Aku luqaw bihada astaghfirullah li walakum wa'afadudu amri illallah illallah basirun bil'ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.